Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, ketemu lagi di Delvisa Channel. Oke, kali ini saya akan unboxing dua buah paket. Dua paket ini, yang satu adalah charger mobil yang bisa kita colokkan di lighter. Ini mereknya BSS. Tadinya saya pakai ini ya teman-teman. Itu charger. Tapi di sini ada indikator untuk voltmeter dari aki. Cuman saya pakai beberapa bulan udah rusak teman-teman. Makanya saya beli ini quick charger merek BSS. Saya beli ini 50.000 dengan ongkos, itu pun dari Cina ya, ongkosnya 10.000 lah gitu. Harganya 40.000. Harga aslinya sekitar 70 sampai 80.000. Oke teman-teman, kita buka ya. Mudah-mudahan sih nggak ada virus corona ya, hehe. Karena kita takut juga sih dengan virus-virus seperti itu. Oke, ini teman-teman, nih kelihatannya BSS. Oke, nih kecil tempatnya. Ini ada, ini kosong, nggak ada lagi, kosong ya, nggak ada lagi. Oke, simpen dulu. BSS, based on user, everyone is using BSS. Oh, ini bahasa apa ini? Gak ngerti. Oke, kita buka teman-teman. Kecil ya, kecil sekali. Oke, ini yang saya suka teman-teman. Ini kalau kita colokkan, ini kan keluar, muncul nih keluar. Ini enggak. Jadi ini pas di lighter itu, pas ya, presisi. Jadi seperti OM-nya gitulah. Jadi nggak ngambil tempat, seperti ini kan keluar tempatnya. Kalau ini presisi. Oke, kita buka. Di sini, oh ini nih. Ini BSS originalnya ya. Buka aja lah. Dalamnya kecil banget teman-teman ya, kecil. Oke, ini buku simpan dulu. Dalamnya apa lagi ya, kosong ya, ada lagi kosong. Ini apa nih, ini bahasa Cina nih. Oh, warranty card, kartu garansinya. Nah, oke, kita buka ini, yang ini. Wow, kecil sekali teman-teman, lihat kecil. Oke teman-teman, ini plastiknya udah dibuka ya. Ini merek BSS, lihat kecil sekali. Ini ada dua ya, dua port USB. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak ngambil tempat kan teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita coba memakai kabel cas. Oh iya teman-teman, lihat. Ini, dan ini bisa ditutup teman-teman. Saya pikir kemarin nggak bisa ditutup. Tadinya rencananya saya akan buka ini nih, yang sini nih. Mau digunting gitu, mau dilepas aja. Biar ini kebuka terus gini. Ternyata nggak. Ini kita bisa tutup kembali kalau kita nggak gunakan. Oke. Ketika kita mau gunakan atau kita mengecas, kita bisa buka. Oke. Ya, seperti itu. Yang kedua ini, kabel micro USB dengan headset. Jadi, ada dua macam di dalam. Oke, kita buka aja langsung. Sama ya, teman-teman, dari BSS juga. Oke. Oh, ini headsetnya. Ini sama merek BSS teman-teman. Oke, kelihatan, simpan dulu. Nah, ini udah kosong. Nah, yang ini kabel micro USB dari BSS juga. Nih, kelihatan ya.
Oke, kita buka. Oh, ini asli ya teman-teman, dari BSS. Wah, bahannya bagus nih. Ini karet. Oh, ini besi ya teman-teman. Oh, karet-karet, maaf, sorry, karet. Ini ada pengikat kabel dari BSS lagi. Ini saya ambil yang 1 meter teman-teman. Ini bisa dicolokkan sambil dipakai ke HP. Oke. Ini ya, kita akan coba masukkan. Oh, belum terbalik. Oke, sudah terpasang teman-teman. A few moments later. Oke teman-teman, kita lanjut. Tadi waktu saya pasang ini, kok nggak mau nyala ini. Ternyata bukan ini aja yang rusak ya teman-teman. Nah ini nih, bukan ini yang rusak. Setelah dicek, kok nggak mau juga nyala. Dicek ke bagian sikring dan saya ganti sikringnya seperti ini. Ini teman-teman, sikringnya saya cek ternyata emang putus. Sikring lighter itu di 15 ampere, letaknya di sini. Dan saya coba pindahkan sikring yang satu ke atas, sama, dia putus. Artinya ada masalah di kelistrikan lighter ini. Ternyata setelah saya cek, kita lihat teman-teman. Ada satu yang mengejutkan. Saya penasaran mau buka lighter di sini. Ternyata lihat teman-teman. Ini kelakuan anak-anak nih. Bekas coklat. Jadi kertas bekas coklatnya dia masukin ke sini, lihat. Ini penyebab korsletnya lighter itu. Saya curiganya waktu mati itu lighternya yang rusak. Ininya maksud saya ini, colokan USB ini yang rusak. Ternyata setelah saya beli BSS, kok nggak mau juga. Ternyata masalahnya di sini teman-teman. Ampun anak-anak ini, lihat. Lihat. Bekas coklat dimasukin ke sini. Koslet semua. Ini masih ada. Aduh. Masih ada dalam satu lagi. Ini coklatnya masih ada nih. Inilah kelakuan anak-anak nih teman-teman. Coklat gini sampahnya dimasukin ke sini. Ya jelas korslet lah. Ini kita colokan ke HP. Oke, mengisi teman-teman. Oke, tuh ada tanda mengisi. Kita cabut. Tuh, dia tidak mengisi. Ini sudah fast charging ya teman-teman. Kebetulan saya punya ini nih. Karena kan kalau malam itu lampu di sini tuh gelap ya teman-teman. Jadi saya beli ini. Saya biasa colokan ke sini. Coba. Oke, nyala teman-teman. Artinya fix masalahnya itu di sikring, bukan di sini teman-teman. Sekarang kita coba yang ini. Oke, kita cabut yang ini. Kita masukin yang ini. Oke, ternyata iya. Masalahnya tadi di situ teman-teman, di lighter yang di belakang. Itulah anak-anak. Kelakuan anak-anak, mereka nggak tahu kalau itu bisa membuat korslet. Ini sudah fast charging. Coba kita berapa menit bisa sampai berapa persen. Kita sudah mulai ngecas ini.
kita ngecharge di posisi 17.2734%. 17.27 ya teman-teman, 17.27 34. Oke, berapa menit nih? A few moments later. Oke teman-teman, tadi itu 17.27 di 34. Sekarang 17.32 di 38. Oke. 32 di 38. Tadi 27 di 34. Berarti kita hitung aja teman-temannya, dalam 4 menit dia naik dari 34 ke 38%. Oke teman-teman, saya kira itu dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Ini ada satu lagi, tapi ini mungkin nggak usah di unboxing ya. Kita tahu ini headset merek Basis juga sih, jadi ketiga-tiganya ada Basis. Oke, kita nanti langsung aja dipakai kalau yang itu. Ini teman-teman, ini ada kartu garansinya lengkap semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya serta di-share. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.